Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin update tentang perkembangan ikan cana maru saya yang saya pelihara lebih kurang 9 bulan teman-teman. Dari ukuran 10 cm sekarang sudah ukurannya 27 cm teman-teman. Nah sekarang ikan cana maru ini sudah saya pindahkan ke tank ukuran 70 kali 40, tingginya 40 cm teman-teman. Sebelumnya ikan cana maru ini di tank 60 kali 35 teman-teman, karena tank 60 nya akan saya gunakan untuk ikan mas koki, jadi saya beli tank baru untuk cana maru ini teman-teman, ukurannya 70 cm. Dan di tank 70 cm ini masih lega sekali ya untuk ikan ukuran 27 cm teman-teman. Nah ini untuk perkembangannya di sini ya, bunga cana maru ini makin nambah ya, makin banyak, dan juga mentalnya makin bagus ya. Sudah saya latih terus setiap hari menggunakan kaca, dan juga saya ganggu-ganggu ketika dikasih makan teman-teman. Nah ini untuk settingan tank ini teman-teman, sama seperti tank 60 cm. Saya menggunakan pasir malang merah yang saya ambil dari tank 60 cm itu. Saya masukkan ke sini, kemudian ini saya pakai air daun ketapang teman-teman. Air daun ketapang pekat itu di bagian ujung ya. Ini yang saya tunjuk itu ketapangnya saya masukkan ke dalam toples. Saya masukkan ke dalam toples, saya lubangi toplesnya supaya kotoran ataupun serpihan dari daun ketapangnya tidak menyebar di dalam akuarium ataupun mencemari akuarium ya. Nah, sebenarnya tank ini akan saya kasih filter karena ya lagi dalam perjalanan ya. Filternya mulai dari power head, kemudian pipa dan media filternya. Jadi untuk sekarang ya tidak pakai filter seperti ini teman-teman. Sebenarnya kalau untuk ukuran 70 cm tank ikan cana ya tidak pakai filter pun itu masih aman teman-teman. Karena ya tanknya tidak terlalu besar ya. Lain cerita kalau kita menggunakan tank 80 cm ke atas ya. Misalnya 80 x 50 tingginya 40 misalnya ya, bisa menggunakan filter. Nah ini untuk lampunya teman-teman, saya menggunakan lampu 60 cm warna putih. Kemudian untuk tutup akuarium ini saya pakai kaca bekas ya, kaca bekas cermin yang ukurannya pas sekali untuk tutup akuarium ini. Dan sebagiannya saya pakai triplek teman-teman untuk menutup ya, kuatlah untuk menahan ya cana maru ini supaya tidak lompat. Nah selanjutnya teman-teman, ini sebelumnya di tank 60 cm saya tidak menggunakan air ketapang, karena ini tanknya baru, takutnya ikannya stres. Nanti saya kasih daun ketapang dulu sekitar 1 bulan ya, bulan nanti baru saya kasih air bening lagi teman-teman. Dan rencananya kalau sudah airnya sudah bening baru saya pakaikan filter nantinya. Atau nanti opsinya tidak ganti air bening tapi ya langsung dikasih filter, nanti airnya jernih sendiri teman-teman. Sambil kalau sudah kotor juga diganti. Nah selanjutnya teman-teman, untuk makan ikan cana maru ini saya tidak beragam ya, makannya cuma udang basah ya, udang saya beli di pasar. Saya kasih itu 1 hari sekali teman-teman. Nah, tapi porsinya tidak banyak ya, sekitar 1 jari kelingking lah ya, kadang setengah juga. Terkadang kalau misalnya saya tidak sempat itu ya tidak saya kasih makan teman-teman, 1 sampai 2 hari saya puasakan. Nah ini ya teman-teman ya, settingannya ya sederhana seperti ini. Untuk rak akuarium ini saya baru pesan ya, ukurannya ini
dua tingkat, yang satunya yang di atasnya itu 80 cm, yang bawahnya ini 70 cm untuk tank 710, teman-teman. Nah, ini rak hulu ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, bagian atas itu ada tank cana limbata ya. Saya baru ganti backgroundnya warna hitam. Nanti saya akan buatkan video juga khusus untuk cana limbatanya. Nah, ini teman-teman ya, cukup sederhana. Dan juga kita sebagai hobi ya, tergantung budget dan juga kemauan kita ya. Jangan kita memaksakan untuk settingan tank ya. Terserah bisa pakai tanaman atau tidak, seperti saya ini juga nggak apa-apa, teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai update tentang perkembangan ikan cana maru. Mungkin dari teman-teman yang lebih senior ya tentang ikan cana, boleh kasih masukan apa saja yang kurang untuk ikan cana maru saya supaya makin bagus dan juga ikannya ya tumbuh bagus lah ya teman-teman ya, enak dipandang dan lain sebagainya. Sebelum saya akhiri video ini, teman-teman mohon dukungannya ya pada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.